Hari ini saya ngebolang sendiri. Ini ada rumahnya satu. Di bawah dalam sekali itu. Semoga isi, semoga satu kapel. Bangnya kita bersihkan dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Kalau bukan mata pemburu kepiting, tidak akan bisa melihat rumahnya yang lebat begini. Kita taruh dulu dia, kita ikat dulu dia. Ini dia, tali tali. Namanya kepiting merah yang sedang gemuk-gemuknya dari pasangan ini dia. Sarang itu biasanya gemuk sekali. Ini gemuk sekali, ini penting. Gemuk sekali, diam dia. Sedikit-sedikit gemuk, oh. Pegang dia pasti diam dia. Kalau tidak berontak ya, kalau penting yang gemuk itu. Dia akan berontak dia. Pegang dia akan berontak dia. Tunggu, diam dia. Lagi 3 hari molting. Pas keluar dari sarangnya tuh dapat tepuk-tepuk barusan baru. Ya. Sekali dimasaknya ya pun kecil-kecil ya, tidak mau naik. Rumahnya kita rekam pakai ompang. Purnama datang, air bus besar datang, pasti dah isi dia. Itulah kendala saya untuk kepiting. Kalau anda di rumah baru susah, tapi ompang banyak gampang untuk kepitingnya. Tempatnya tidak begitu dalam.
begitu keras. Kita pasangin kayu. Sampai umpan kita diketahui orang lain, itu yang penting. Kita rebus dulu kepitingnya pakai buah pepaya yang masih muda, kita iris kecil-kecil. Ini kepitingnya kita belah dua biar bumbunya meresap. Kita buat kuahnya dulu, kita masukin bersama-sama. Kita masukkan buah pepaya mudanya direbus lebih dahulu karena kepitingnya tadi kan sudah direbus. Tunggu berapa menit. Masukkan kepiting yang dipotong satu persatu. Ya, tunggu berapa menit biar bumbunya sudah meresap karena kepitingnya itu kan sudah direbus terlebih dahulu biar bumbunya meresap. Bumbunya meresap, kita aduk. Ya, beginilah makanan anak pinggiran hutan mangrove. Kepiting, kolomang, kerang dan lain-lain, sangat bermanfaat di saat pandemi COVID-19. Kita tunggu sampai matang. Akhirnya matang, tinggal berapa detik lagi kita bisa konsumsi, kita bisa makan pagi bersama anak-anak mumpung hari Minggu. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu. Semoga damai selalu. Salam Rahayu.